dia memang rangup. Kalau korang boleh dengar. Okay guys, sekarang saya berada dekat Sendayan, dekat Pasar Raya Pak Mat, pasti Jimat ni. Okay, truk lah yang berwarna hitam ni, nama dia Ziggy Jiggy. Dia ada jual pasta dan croffle. So jom kita tengok. Okay guys, ni lah rupa croffle tu. Yang mana yang ni adalah Oreo Crush, Biscoff Crush, garlic cheese, chicken pepperoni cheese, butter kaya, cinnamon sugar, caramel dan Nutella. Oh, dia memang pedas lah. Boleh kata yang ada cheese ni semua yang pedas. Dari cheese ni tak pedas. Yang ni dah rasa dah kapal. Alright. So ni tadi chicken pepperoni kan. So guys, untuk chicken pepperoni ni dia pedas. Dia pedas. So untuk kanak-kanak yang suka pedas boleh lah. Yang tak boleh, dia tak boleh, dia kena ambil menu yang lain. Dia nak try Biscoff. Biscoff ni adalah biskut yang agak mahal eh. Menu dia saya ada letak dekat sini, korang boleh tengok. Okay. So dia ada package yang premium dan klasik. Yang klasik tu harga dia RM12 untuk 3 piece, 1 piece RM4. Okey, kalau yang premium tu harga dia 3 piece RM14, 1 piece RM5. Okey guys, seperti korang tengok kat sini, saya dah rasa semua menu yang ada kat sini. Okey. Okey. Dalam banyak-banyak ni yang saya rasa paling best lah kan. Chicken pepperoni cheese. So kita dah makan ke-8 menu ni dan kita order lagi chicken pepperoni cheese tadi sebab memang rasa dia tu lain dari lain. Untuk maklumat korang, ni bukan waffle eh. Ni adalah mini croissant. Okey, yang di press. Okey. Seperti yang korang tengok video tadi tu, itu adalah mini croissant. Okey. Dia press dia jadi macam ni dan chicken pepperoni cheese antara menu yang paling best yang saya rasa kat sini. Jadi kalau korang datang kat sini, korang order set premium chicken pepperoni cheese RM5 je sebenarnya. Tapi guarantee puas hati. Rasa dia pedas-pedas. Memang kena lah dengan tekak. Okey. Baik guys, so kita order lagi 3 piece kan. Okey guys, kita order lagi 3 jadi dah sampai. Tapi sampai yang satu ni special lah, ada udang guys. Okey, udang ni untuk maklumat korang adalah menu baru. Kami soon minggu akan datang ke Pencelayan. Oh. Dia ada cheese. Cili-cili ni kalau orang tengok. Cili flake lah saya rasa dulu. Oh. Ini kalau orang makan tak ingat orang lah. Sebelah memang habis. So video ni agak lama. Memang sengaja saya lambat-lambatkan supaya kameraman kita akan terus pegang kamera tu dan saya dapat habiskan ketiga-tiga dari cheese. Kacau. Ni pun memang sedap. Orang datang, orang boleh nampak kedai Pak Mat ni. Kedai betul sebelah ni, bahagian luar. Operasi dia guys, pukul 5 petang sampai
9:30 macam tu. Kalau habis cepat dah balik lah. Dia buka hari Isnin sampai Jumaat saja. Satu Ahad dia pergi holiday lah. Okay, so bagi korang yang nak, korang datang kat sini, boleh order croffle. Alright, terima kasih dan bye bye.